Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Ibu panggil terlebih dahulu Santi Puji Lestari Hadir Bu Dea Hadir Bu Rizka Hadir Bu Daita Hadir Bu Ulta Hadir Bu Diah Putri Anggraini. Hadir, Bu. Febrianti. Hadir, Bu. Krisda. Hadir, Bu. Vira. Hadir, Bu. Tasha. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Andini. Hadir, Bu. Nada. Hadir, Bu. Miranda. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Gaya. Hadir, Bu. Fauzi. Hadir, Bu. Ririn Riren. Hadir, Bu. Hadir, Leni. Hadir, Bu. Leni. Hadir, Bu. Salia. Hadir, Bu. Ega Puspita. Hadir, Bu. Sherly. Tria hadir Bu Ardianto, Alvia, hadir Bu Neta, Ardianto hadir Bu, ya. Yuda, hadir Bu, Ayu, hadir Bu, Intan, hadir Bu, Yahya, Aprilia. Hadir, Bu. Rosita. Hadir, Bu. Serly. Hadir, Bu. Jeremy. Hadir, Bu. Kariena. Hadir, Bu. Joy. Sahril. Ibnul. Hadir, Bu. Akmal. Hadir, Bu. Butiara hadir Bu. Fitriana hadir Bu. Putvina hadir Bu. Raihanul hadir Bu. Nur Fakhriansah hadir Bu. Mutasha hadir Bu. Oke, okay. hari ini kita lanjutkan materi kita bab uh, mengenai planaritas, bab 13. Ah, sorry. Babnya rasanya 11 cuma ya. Pertemuannya yang ke-13. Oke. Okay. Uh, di bab 13 ini kita uh, harus mencapai uh, pembelajaran, capaian pembelajaran kita disebutkan di sini. Pertama, Me mampu menjelaskan istilah graf planar, graf non-planar, penggambaran bidang, face, face yang infinite, atau tak berhingga, derajat suatu face, subdivisi dari graf, dan kontraksi graf. <tuh> Kemudian, yang kedua bisa menyatakan dan menggunakan lema jabat tangan untuk graf planar kemudian bisa menyatakan dan menggunakan formula Euler dan korolerinya pada teorema 11.2. Kemudian mengerti pernyataan teorema Kuratowski. Kemudian bisa menjelaskan graf dual dan menjelaskan sifatnya. Kemudian mengenali polihedron regular, 5 polihedron regular dan hubungan dualitas antara polihedra reguler tersebut kemudian bisa menyatakan dan menggunakan formula polihedron Euler. Kemudian selanjutnya terakhir adalah mampu menyatakan dan menggunakan lema handshaking atau lema jabat tangan untuk polihedra. Kita lihat, berikutnya di bab satu, kita bertemu dengan masalah yang berhubungan dengan tema planaritas, yaitu masalah utilitas di sini. Jadi mata masalah utilitas dalam kehidupan sehari-hari itu nih berhubungan dengan tiga neighbors, tiga tetangga itu mau uh, menghubungkan tiga utilitas. Tiga utilitas yang ada itu gas ya, gas alamnya, water, pam-nya dan juga electricity berarti PLN-nya. Jadi tiga utilitas itu mau dihubungkan satu sama lain mereka ya mereka mau menghubungkan dengan utilitas tersebut sedemikian sehingga tidak ada koneksi yang berpotongan seperti ini misalnya ini kan berpotongan nih gitu versi yang lebih praktis dari tipe masalah yang ada itu timbul dalam desain board papan sirkuit yang diprinted gitu ya di mana komponen elektronik terhubung dengan menggunakan strip conducting ya yang diprintedkan ya yang di, uh, ada yang ada di flatboard ya jadi papan yang datar uh, dari material insulatingnya Koneksi dari printed board tersebut tidak boleh saling berpotongan karena, kita tahu sendiri kalau dalam elektronik itu kalau komponennya berpotongan, alur apa namanya? koneksinya, maka akan terjadi electrical contact, ada shock nanti bisa konslet. Nah, itu kira-kira di titik per potongan tersebut jadi dari bagian ini di bab ini kita mau menginvestigasi sifat dari graf yang kalau digambarkan dalam bidang itu tidak ada busur yang berpotongan. Maka graf tersebut disebut dengan graf planar. Ya, jadi graf planar adalah graf yang bisa digambarkan dalam bidang di mana busur-busurnya tidak ada yang berpotongan. Cara khusus kita tentukan apakah graf lengkap bipartit graf bipartit lengkap K33 ini planar. Kemudian kita selesaikan masalah utilitas tadi. Ya kan masalah utilitas itu sebenarnya graf lengkap bipartit. Kemudian kita diskusikan juga formula Euler dan teorema Kuratowski. Kemudian ada hasil da secara teoritis yang memberikan syarat perlu dan cukup untuk graf dikatakan planar. Dan juga akan dijelaskan tentang algoritma heuristik yang bisa dipakai untuk menentukan apakah graf planar atau tidak. Kita lihat sekarang pertama konsep graf planar. Misal kita mau mendesain apa namanya lapangan golf yang punya 9 lubang disarankan dilakukannya sedemikian sehingga tidak ada dua dari fairway jalannya bola itu nanti berpotongan karena mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan dan juga mungkin bahaya untuk pegolof lainnya gitu ya seperti yang digambarkan kiri ini banyak sekali intersection potongan perpotongan perpotongan seperti ini ya jadi agak berbahaya gitu, kalau bola misalnya dari lima dan dari uh, bola dari uh, flag ini, dari uh, apa namanya bendera di lima dengan enam ini, dengan pegolofnya enam dan tujuh ini uh, memukul ke sini misalkan, atau ini memukul ke sini gitu, akan sangat berbahaya ya kan, kalau tiba-tiba pada saat bersamaan memukul bola, kemudian bolanya crash di tengah-tengah gitu kan yang bisa mental, gitu kan, bisa mengenai pegolf. Anggap saja seperti itu kondisinya, karena pasti bola golf itu, kalau di, di, apa namanya, dipukul, gitu, pasti memiliki kecepatan yang cukup tinggi kalau jaraknya jauh-jauh seperti ini, gitu ya. Jadi, diagram yang nomor satu ini sebelah kiri itu tampak kurang sesuai, dan di gambar yang kedua itu tampak lebih appropriate, lebih tepat, gitu ya, lihat tidak ada yang berpotongan, jadi uh, berkena apa namanya, bolanya tidak ada yang saling crash, gitu ya. Kita bisa nyatakan layout di sebelah kiri tadi dengan graf siklus C9. Kenapa dikatakan uh, siklus? Karena berbentuk siklus dan ada sembilan vertexnya. Uh, sembilan vertex itu menunjukkan t-nya ya, T atau green-nya, gitu ya dan busurnya menunjukkan fairway jalannya gitu ya jalan kalau dia di si bola itu ya itu flagnya seperti flag ya tinya sehingga dari sebelah kiri tadi jadi bentuk seperti kiri ini dan kalau kita ubah gitu jadinya bentuk graf siklus di sebelah kanan ya ini sebenarnya graf siklus juga kalau kita ubah misalnya duanya kan kita jauhkan ke sini gitu kan sehingga tidak cross Kemudian apa yang lagi yang cross ini 5 dengan 6 ini kita pindahkan ke sini gitu. Jadi tidak cross dengan 7. Bisa seperti itu. Jadi dapatnya gini. Ya kan duanya ke sana. Kemudian 7-nya boleh 7 dengan 8 yang dijauhkan atau 5 dengan 6 mana saja sama. Jadi ada beberapa contoh graf yang bisa dibentuk lebih dari satu cara misalnya seperti ini yaitu graf K4. Ini kan K4 kita tahu seperti ini. Kenapa ini K4? Karena semua vertex-nya derajatnya 4 1 yaitu 3 dan memiliki 4 vertex. bisa diubah seperti ini menjadi menjadi graf planar. Di sini kan ada yang berpotongan nih. Jadi kita ubah jadi gini. K33 bisa bentuknya ini ini belum tentu planar. Yang jelas ini bisa direpresentasikan pakai bentuk lain. Jadi yang kiri dengan yang ini sama gitu. Yang ini juga sama. Gitu. Kalau ini jelas sekali ini graf bipartitnya karena ada dua set ya kan, satu di atas, satu di bawah. Kalau ini kita kadang-kadang tidak ngeh kalau ini sebenarnya graf bipartit lengkap gitu ya. Penggambaran yang khusus yang kita pilih tergantung dari penggunaannya Kapan graf itu akan diletakkan gitu ya. Ditaruh gitu. Seperti kita lihat kadang-kadang berguna. Kita tahu apakah kita bisa menggambarkan graf sedemikian sehingga tidak ada dua busur yang berpotongan. Misalnya di K4 ini dari kiri kita tuh ingin tahu nih ada nggak, bisa nggak graf ini yang sebelah kiri ini kita gambarkan sehingga tidak ada busur-busurnya yang bertemu. Ternyata bisa di gambar ini ya. Tapi misalkan untuk graf 33, graf uh, bipartit lengkap 33 tidak ada penggambaran seperti itu gitu kan karena masih tetap berpotongan juga nih. Gitu. Sehingga membawa kita pada definisi berikut. Graf G dikatakan planar kalau kita bisa menggambarkan dalam bidang sedemikian sehingga tidak ada dua busur yang bertemu kecuali pada vertek di mana keduanya memang insiden jadi memang vertek dengan busur itu insiden nggak apa-apa gitu uh, sebarang penggambaran itu dinamakan dengan penggambaran bidang dari G dan graf G itu tidak planar kalau tidak ada penggambaran bidangnya jadi penggambaran bidang itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa membuat graf uh, uh, busur pada graf tersebut itu tidak bertemu tidak ada yang cross contoh graf keempat itu tadi planar ya kan bisa digambarkan jadi seperti ini tidak ada satupun busur yang berpotongan yang ini juga bisa digambarkan dari bentuk ini dan juga bentuk ini semua sama ya, jadi ada tiga plan drawingnya graf kubus dan dodekahedron do juga planar gitu karena bisa digambarkan seperti ini Cube, kubus kita bisa ubah jadi gini ya kan. Kemudian kalau gini kan kelihatan ini berpotongan nih. Ini kan berpotongan, ini juga berpotongan gitu. Jadi kita buat seperti ini. Dodekahedron juga yang terdiri dari pentagonal ya. Satu sisinya adalah pentagon-pentagon gitu ya. Ini diubah seperti ini. Semua ini adalah planar, tidak ada yang berpotongan. Secara serupa graf ini juga planar karena kita bisa level kita bisa ubah sebagai berikut nih ini pertama ini kan tidak planar nih berpotongan semua kita ubah jadi seperti ini ini planar jadi untuk membuat graf busur busurnya menjadi graf itu menjadi planar kita diperbolehkan saja kan karena graf kan tidak harus berupa garis lurus ya graf itu tidak harus berupa garis lurus gitu bisa seperti ini. Dengan kata lain, graf bipartit lengkap K33 itu non-planar, tidak planar, karena setiap penggambaran dari busur-busur dalam graf itu harus memuat setidaknya satu yang berpotongan. Untuk melihat mengapa bisa terjadi, kita harus ingat bahwa K33 itu punya siklus dengan panjang 6, yaitu siklus uav -BW -CU dalam sebarang penggambaran bidang siklus ini harus muncul sebagai heksagon tapi tidak perlu reguler nah, ini jadi ada oh, sorry ada uh, heksagon ini nah, ini siklus dengan panjangnya 6. kita tahu panjangnya kita hitung jumlah busurnya ya kan satu dua tiga empat lima enam mulai dari sini ya kan mulainya dari uav u U, A, kemudian B, kemudian W, dari W ke C, kemudian kembali ke U. Ya. Itu panjangnya 6. Sekarang kita harus tambahkan busur UB, ya, yang belum-belum itu tadi kan, UB, VC, gitu ya. yang belum ini kan UB, kemudian VC, dan AWA hanya satu dari tiga busur tadi yang bisa digambarkan di dalam heksagon. Karena kalau dua pasti berpotongan ya kan tinggal UB nih. Nah, ada UB, kemudian ada VC. Ya. Nah, kalau kita udah nambah satu lagi kan sudah berpotongan dia. Apalagi nambah tiga gitu ya. Jadi serupa salah satu dari mereka itu hanya bisa juga digambarkan di outside-nya gitu. Kalau misalnya kita ngambil yang ini, yang kita ambil UB nih tambahkan supaya tidak cross. kalau kita nambahkan VC akan cross. Kalau kita ambil WA juga cross. Berarti kita misalkan tombol ini, nah, kita tambahkan. Uh, outside nya di luarnya berarti uh, yang UB sudah kita ambil VC lah. lah, kita bisa gambarkan di luar ya kan. Nah tidak berpotongan. Tapi untuk WA nggak bisa, pasti berpotongan nih, ya kan? Itu. Jadi pasti ada perpotongan tetap. Udah nggak bisa di luar, nggak bisa di dalam juga nggak bisa. Jadi akan ada cross di sini. Jadi tidak mungkin menambahkan ketiga busur tersebut tanpa membuatnya berpotongan. Hal inilah yang membuktikan K33 tidak planar atau non-planar. Bila kita mempelajari graf planar, kita akan membatasi perhatian kita hanya ke graf simpel. Graf simpel adalah graf apa? Yang tidak punya Loop dan tidak punya multiple edges atau bulsur ganda. Jadi kapanpun kita mau melakukan uh, membuktikan graf itu planar atau tidak. Tapi jika graf planar itu punya multiple edges atau punya loop, kita gantikan multiple edges itu dengan single edge dengan busur tunggal. Jadi digambarkan satu aja dan di remove, dibuang loop. Ya, setelah kita dapat graf sederhananya yang tidak berpotongan, baru tambahkan kembali loop dan busur gandanya sebagai berikut. Ini misalnya ada graf nih. Kita remove loop dan multiple edges -nya. jadi diabuang, dicebuang, kemudian yang double itu jadikan satu aja. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu ya kan? Kemudian karena ini masih berpotongan, kita harus buat plan drawingnya. Jadi seperti ini, ya kan? Setelah itu tambahkan kembali loopnya dan multiple edgesnya. Yang mana saja yang di sini tadi yang double, triple dan loop tambahkan kembali, begitu, ya? Jadi yang kita batasi topik kita ini semuanya adalah graf yang Uh, simpel, tapi untuk graf yang tidak simpel pun bisa dengan membuang dulu loop dan multiple edges kemudian ditambahkan kembali. Kita lihat formula Euler. Formula Euler ini berhubungan dengan jumlah vertex, jumlah busur dan face, jumlah face dari suatu penggambaran bidang dari graf planar. Sekarang kita perlu tahu dulu arti face muka sebenarnya ya tapi kayak nggak enak banget gitu kalau ibu Indonesia kan gitu jadi kalau ibu cenderung tetap bilang face aja gitu ya karena notasinya juga F gitu setiap penggambaran bidang dari graf planar membagi bidang itu menjadi sejumlah daerah-daerah misal penggambaran bidang dari K4 membagi bidang itu menjadi empat daerah yaitu ada tiga segitiga dan ada satu daerah yang infinit tak beringgah. Hah, gini, ya kan ada tiga yang segitiga nih, satu, dua, kemudian tiga, dan ada satu yang infinit. Atau gambar lain bentuknya seperti ini, hmm. atau gambar lain juga seperti ini. Ya pasti selalu ada yang infinit, nggak mungkin nggak ada. Secara serupa, sebarang penggambaran bidang K25 ya jadi ini ada 5 dan ini adalah duanya nih ya jadi graf bipartit K25 membagi bidang menjadi 5 region lima daerah nih 1 2 3 4 dan 5 di luar ya empat quadrilateral jadi ini bentuk kuadrilateralnya, nih dan satu daerah yang tak berhingga sehingga kita buat idenya secara tepat Menurut definisi sebagai berikut, kalau kita punya G suatu graf planar maka sebarang penggambaran bidang dari G akan membagi set titik-titik dari bidang yang tidak terletak pada G-nya menjadi daerah-daerah yang disebut face. Satu face adalah infinite atau berhingga, tak berhingga dan disebut dengan face tak berhingga. jadi kalau kita buat plan drawing, pasti kita punya region-region daerah-daerahnya. Daerah itulah yang membuat yang dinamakan face. Ya, daerah tidak termasuk vertex dan busur yang membentuk batasnya. Jadi vertex dan busur yang membentuk batas itu tidak termasuk region. Jadi yang di dalamnya saja, interior saja. Contoh di gambar A sebelah kiri kita punya empat face. Jadi ini face yang satu, face yang dua ini, ya, ini. Kemudian face yang tiganya ini dan face empat yang infinite. Gitu ya. Di sini di gambar kiri F4 yang infinite face, tapi kita bisa buat grafnya alternatif penggambarannya berbeda di mana face-nya tetap punya batas yang sama tapi F3-nya sekarang yang berubah kalau kita masukkan seperti itu penggambarannya. Ya. Di gambar B. Oke? Okay. Jadi kita bisa definisikan derajat setiap face dari penggambaran bidang dari suatu graf planar terhubung. Ini jadi ya, kalau kita punya graf G sekarang graf planar yang terhubung dan ada F yaitu face dari penggambaran bidang G maka derajat dari F notasinya deg F itu ya degree F adalah jumlah busur yang mem apa, uh, yang bertemu dalam suatu jalan sekitar batas dari face F nah gitu ya jadi yang bertemu di yang membentuk jalan yang di batas-batasnya F. Jika semua face memiliki derajat G yang sama, maka G dikatakan face regular yang berderajat G. Kalau semua derajatnya sama ternyata si face itu. Dari contoh di sini kita bisa tahu nih degree F13, degree F34. Ya misalnya seperti ini. Jadi ngitung degree-nya ini. Jadi degree F1 kan batas-batasnya ini loh yang buatnya jadi jalan. 1 2 3 nih. F3 juga ada 1 2 3 4. F3 4 ya. Nah, nih. Ya, jadi bertemu dengan face-nya. Kalau F2, F2 ini harus semua dari awal sampai bertemu ke vertex yang berikutnya, jadi agak sedikit berbeda. Jadi, kalau untuk F2, kita ngitungnya gini: ini kan agak sedikit unik bentuknya ya. Jadi, kalau kita mulai dari F, nih. satu, dua, sorry. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, gitu ya. Jadi, F2 ada sembilan. Nah, nih. Ya, jadi catatan bahwa kedua sisi dari busur GF tadi terletak pada batas face F2. Jadi harus dihitung dua kali karena kita mau melewatinya dari batas face tersebut. Oke ya. Nah, kalau 4 ya tinggal kita lihat sisinya saja. Kalau 4 ya ini kalau misalnya gambar ini kan sama nih. 4 ada 1 2 tiga, empat, lima, enam. Itu ya. Tapi termasuk di dalamnya juga enggak. Dalam punya F2. Gitu ya. Ini enam. Kalau kita jumlahkan semua derajat face-nya tadi, kita peroleh 3 tambah 4 tambah 9 tambah 6 ada 22. Jadi kamu jumlahkan semuanya. Yang tepat dua kali dari jumlah busur G. Karena kita tahu busur G ini ada 11. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya kan? Derajat face-nya ada 22, berarti dua kali degree dari graf tersebut. Okay. Jadi kita bisa uh, suspect gitu ya, agak yakin gitu, agak mencurigai bahwa lema jabat tangan untuk graf itu punya analog untuk face juga, gitu ya. Jadi teoremanya seperti ini, kita punya lema jabat tangan tapi untuk graf planar. Dalam sebarang penggambaran bidang dari graf planar, jumlah dari de, semua derajat face itu sama dengan dua kali jumlah busurnya. Proofnya, dalam sebarang penggambaran bidang dari eh, graf planar, setiap busur itu memiliki dua sisi, ya kan, yang bisa terletak pada batas dari face tunggal atau pada batas dari face yang berbeda, dua face yang berbeda. Jadi dia berkontribusi tepat dua kali pada jumlah derajat face. Jadi hasilnya langsung terbukti. Contoh sekarang di sini ada. Ibu masukkan satu problem karena berhubungan dengan teori berikutnya. Pada, pada plan drawing di gambar A ini, hitung jumlah vertex, busur, dan face dan tentukan nilai ini. Kita tahu nih verteknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, verteknya 6. Kemudian busurnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Benar nggak? 3, oh, 10 ya, tambah 1 nih. Oke, tambah silup. Jumlah face-nya, face-nya ini ada F1, F2, F3, F4, dan F5. Satu lagi, F, sorry, ini F5-nya ini, dan ini F6, ya kan, ada 6. Berapa jumlahnya? 6 dikurang 10 tambah 6 adalah 2. Ini akan membawa ke formula Euler. Jadi jumlah vertex dikurang jumlah busur ditambah jumlah face itu sama dengan dua. Nih. Persamaan ini berlaku untuk sebarang penggambaran bidang dari suatu graf planar yang terhubung dan diketahui sebagai formula Euler. Jadi memberitahukan kita untuk setiap penggambaran bidang dari graf planar terhubung yang diketahui yang punya n vertex m busur itu harus sama dengan uh, harus sama uh, akan memiliki jumlah face yang sama yaitu 2 min n plus m karena ini sama dengan dua sehingga face nya adalah 2 min n plus m ya kan ini m ini n ini f notasinya ya kan. Jadi jumlah face-nya adalah 2 min n plus m. Itu formula Euler. Nah, Kalau dia adalah graf planar terhubung, ada n jumlah vertex, m jumlah busur, dan f jumlah face, maka n min m plus f sama dengan 2. Kita buktikan uh, formula Euler ini dengan dua cara ini. Pertama untuk sebarang pohon n min m plus f sama dengan dua, dan yang kedua menambahkan busur tidak akan mengubah nilai n min m plus f. Kita lihat yang pertama. Misalnya T adalah pohon perentang dari G, jadi ini ada T, dan kita bisa gambarkan T di bidang tanpa berpotongan iya kan karena apa pohon perentang pohon perentang tidak akan berpotongan gitu ya t pas uh, t nya punya n vertex ingat kalau pohon digrinya eh busurnya itu selalu n min satu ya kan itu sudah karakteristik pohon gitu ya dan hanya akan ada satu face gitu kan ini seperti ini kan cuma ada satu face aja karena Ingat pohon itu adalah graf yang tidak memiliki siklus gitu. Jadi cuma ada satu face-nya yang itu yaitu infinite face. Sehingga kita udah tahu nih n vertex kemudian m-nya adalah n 1 dan face-nya sama dengan satu. Masukkan semuanya ke rumus ini. n m plus f sama dengan n min n 1 plus 1 sama dengan 2 seperti yang kita perlukan. Yang kedua, kita mau membuktikan pernyataan bahwa dengan menambahkan busur lain satu-satu pada suatu waktu sampai plan drawing dari graf G itu diperoleh, pada setiap stage-nya kita busur tambahan itu uh, menghubungkan dua vertex yang berbeda. Jadi misalnya ada F1, ini ada dua, ini kan dua nih. Tambahkan busur, dia akan bertambah juga. Penambahan busur akan menambah juga face-nya. Gitu. Tapi vertex tidak akan berubah gitu ya kan? Akan menambah jumlah busur, akan menambah jumlah face satu satu. Jadi naik satu satu. Atau menghubungkan vertex dengan dirinya sendiri disebut dengan loop. Dalam setiap kasus karena kita punya penggambaran bidang dari G, uh, busur tambahan itu akan memotong face yang sudah ada pasti menjadi dua. Seperti gambar kiri tadi nih, V sudah ada itu bertambah menjadi dua gitu kan. Tapi tetap tidak mengubah N-nya. Vertex-nya tetap N. Menaikkan M dengan ditambah satu dan menaikkan F juga dengan ditambah satu satu Sehingga membuat N min M plus F tidak berubah. Ya kan? Karena N min M plus F sama dengan 2 melalui proses, ya hasilnya terbukti. Jadi kalau misalkan naik, misalnya N kita 5, 25. kemudian M-nya tadi ada 2 awalnya. Kalau kita buat F-nya juga 2, ini. N ini 2, kemudian 2, 3, 4, 5. Kemudian jumlah busurnya, sorry, bukan jumlah busur dua, itu dua tiga, empat, lima, lima juga. Nah ini kan, kalau dengan ini kita tahu apa namanya, nilainya dua. Kalau kita naikkan, tambahkan satu, n-nya jadi tetap lima, m-nya menjadi enam, kemudian f-nya menjadi tiga, maka dia tetap dua juga, jadi totalnya ya kan. N min M plus F. Itu. jadi tidak akan berubah tetap seperti itu jadi terbukti sekarang kita buktikan bagaimana formula Euler itu bisa digunakan untuk membuktikan bahwa graf tertentu itu tidak planar di sini kita punya kolor color, color ada dua 112 11 1 dan 112 dari teorema Euler ini teorema 112 adalah teorema Euler ya Oke bisa kita sebutkan aja teoremanya Teore... uh, sorry bukan teorema formula Euler formula Euler ditulis di teorema 11.2 ada corollary kalau G adalah graf planar terhubung sederhana punya verteknya N yang lebih dari sama dengan 3 dan ada M busur maka akan berlaku M kurang dari sama dengan 3 admin 6 pembuktiannya kita pertimbangkan penggambaran bidang dari graf planar terhubung sederhana G dengan F face karena graf simple tidak punya loop atau multiple edges, derajat dari setiap face-nya itu pasti minimal tiga. Gitu ya, pasti minimal tiga. Kalau vertex-nya tiga aja gitu, pasti minimalnya tiga, lebih dari sama dengan tiga. Gitu ya. Oke, terbukti bahwa menurut lemah handshaking, ya, 3F itu tadi derajatnya D, D, kurang dari sama dengan uh, jumlah dua kali jumlah busurnya. Ya kan? Kalau kita substitusikan rumus F sama dengan M min N plus 2 ke sini, maka menjadi 3M min 3N gitu ya, plus 6, gitu kan, kalikan 2 ini, eh, kalikan 3. Kurang dari sama dengan 2M, kita atur ulang, jadi M kurang dari sama dengan 3N min 6. Ya. Yang kedua, untuk uh, dari corollary 11.1 kita juga bisa buktikan bahwa kalima itu non planar. Bagaimana kita cara membuktikannya? Kita buktikan dengan kontradiksi. Berarti kita anggap kalima planar. Karena kalima itu planar, maka kalima itu pasti memenuhi rumus tadi m kurang dari sama dengan 3n min 6, gitu kan? Kalau dia planar tadi kan menurut uh, corollary itu. Nah, kita tahu graf kalima itu adalah n-nya 5 kemudian M-nya 10 gitu. Kita masukkan rumusnya gitu. M 10 kurang dari sama dengan 3 kali 5 min 6 yaitu 9. Tidak terbukti yang merupakan pernyataan yang keliru. False. Jadi kontradiksi ini menunjukkan bahwa kalimat itu non planar. Ya, tapi kita tidak bisa membuktikan k33 itu non planar padahal kita udah tahu nih kalau dari plan drawing kita udah tahu bahwa K33 itu non planar. Nah, tapi corollary 11.1 ini tidak bisa kita pakai untuk membuktikan itu karena dia memenuhi nih. Ya, K33 itu punya N-nya 6, punya M-nya 9. Kalau kita masukkan rumus, benar 9 kurang dari sama dengan 12. Padahal kenyataannya menurut plan drawing tidak tidak bisa digambarkan tanpa berpotongan. Jadi kita tidak bisa pakai corollary 11.1, makanya ada corollary berikutnya 11.2. Yaitu graf G akan dinyatakan sebagai graf planar terhubung sederhana dengan N vertex M busur dan tidak punya segitiga. Ya, jadi kalau ada bentuk segitiganya, maka tidak bisa dikatakan, tidak bisa dipakai yang corollary satu, tapi pakai yang 11.2, maka rumusnya M kurang dari 2 admin 4. Masih sama cara pembuktiannya pakai handshaking, lemah untuk peranal graf. Jadi di sini, <coughs> plane drawing dari <coughs> graf G terhubung sederhana dengan F face dan tidak punya segitiga, maka derajatnya minimal 4 gitu face tersebut. Jadi terbukti gitu ya. Jadi <tuh> jadi terbukti bahwa uh, menurut lemah handshaking 4F ya DD-nya kurang dari sama dengan 2M dua kali verteknya Jadi disederhanakan seperti ini. Kita substitusikan rumus ini, sederhanakan ulang dapat ini. Jadi kita bisa buktikan nih K33 nonplanar. Kita tahu tadi ada n vertex dan m-nya 9 dan tidak punya segitiga. Ya. Jadi kita harus membuktikan tidak punya segitiga gitu kan. Karena kita membuktikan dengan kontradiksi bahwa si K33 planar dan tidak ada segitiganya. Nih kita lihat nih. 9 kurang dari sama dengan ini. 8 terbukti ya kan? Ah, sorry terbukti ini false keliru jadi menurut kontradiksi K33 memang non planar jadi kamu sudah harus ingat bahwa K5 dan K33 itu adalah graf non planar karena dari dua graf itulah nantinya akan dijadikan base atau basic untuk membuktikan graf graf lain apakah planar atau tidak ya ini ada corollary kalau G adalah graf planar terhubung sederhana, maka G memuat vertek derajatnya 5 atau kurang. ya 5 atau kurang, jadi maksimum 5. Pembatasan pada jumlah busur pada graf planar yang diberikan dalam corollary 11.1 dan 11.2 berguna untuk menunjukkan apakah graf tertentu itu non-planar. Misal, kalau kita mau menunjukkan apakah K5 dan K33 itu non-planar akan bisa tapi sangat disayangkan metode ini tidak bisa bekerja di di uh, cara yang lain. Misalnya ada graf seperti graf Petersen yang memenuhi semua pertidaksamaan tadi yaitu m kurang dari sama dengan 3n 6 dan m kurang dari sama dengan 2n 4. Tapi graf Petersen juga graf non planar. Karena itu kita pusatkan perhatian kita di cara lain bagaimana menentukan graf itu planar atau tidak yaitu dengan metode siklus namanya ya di sini diberikan secara informal saja ya jadi syaratnya kita harus menemukan dulu siklus Hamiltonian C ya ingat Hamiltonian siklus itu artinya apa namanya dimulai dari titik A dimana semua vertex yang ada dalam graf itu harus dikunjungi dan cukup satu kali dikunjungi sehingga kembali ke titik awalnya. Jadi setelah memilih Hamiltonian cycle-nya atau siklus Hamilton, kita list busur dari G yang tersisa. Dan kita bagi menjadi dua set, yaitu A dan B yang disjoin, yang saling lepas. Set A itu adalah set busur yang bisa digambar di dalam siklus tersebut tanpa berpotongan dan B adalah set dari busur yang bisa digambar di luar C tanpa berpotongan. Itu yang perlu diingat. Ya. Jika hal ini mungkin, jadi bisa digambarkan, maka graf G itu planar dan kita bisa gunakan set A dan B untuk memperoleh penggambaran bidang dari G. Tapi kalau tak mungkin berarti G-nya nonplanar. Ya. Kita bisa apa namanya berjumpa dengan contoh dari prosedur sebelumnya saat kita menguji K33 untuk planaritasan dan kita bisa catat bahwa K33 itu ada siklus Hamilton tadi ya kan panjangnya 6. Yang bisa kita gambar di bidang sebagai heksagon reguler UAV BWC. Kemudian, kalau kita coba gambar busur yang tersisa tiga buah tadi, UB, VC, dan WA, hanya satu dari tiga busur itu yang bisa terletak di dalam C, dan hanya satu yang bisa di luar C. Karena kalau ada satu itu dipaksakan ikut di luar atau di dalam, maka akan berpotongan. Jadi, jika kita letakkan UB di dalam set A yang di dalam dan VC di dalam set B di luar, maka kita tidak bisa mengalokasikan WA ke luar atau ke dalam. Maka terbukti bahwa kita tidak bisa menggambarkan semua tiga busur itu tanpa berpotongan sehingga K33 itu confirm non planar. Nih ya. Ya kan kalau kita buat di dalam berpotongan, kalau kita buat di luar juga berpotongan. Kita katakan busur UB dan VC, ya UB dan VC ini incom, incompatible, tidak kompatibel. Karena apa? Karena keduanya tidak bisa digambarkan di dalam C, atau keduanya juga tidak bisa digambarkan di luar C tanpa berpotongan. Jadi kalau dikatakan kompatibel, berarti dia bisa digambarkan tanpa berpotongan pasangan busur tersebut, ya. Secara serupa UB dan WA juga incompatible, WA juga incompatible. Jadi busur-busur yang bisa digambar baik di dalam C ataupun di luar C tanpa berpotongan itu namanya compatible. Jadi bukan cuma kita mengenal istilah compatible itu kalau di program ya, di programming. Oh, laptopnya compatible enggak oh, gitu kan nggak harus itu. Jadi sama, kompatibel seperti itu. Contoh berikut ini akan menunjukkan ide busur yang incompatible, yang bisa digunakan untuk pengujian keplanaran graf. Nah, di sini kita mau menentukan apakah graf G ini planar. Dari gambar ini pasti non-planar, ya kan? Banyak berpotongan nih semua vertexnya. Kita pilih siklus C yang tepat dalam G. Biasanya kita milih siklusnya itu apa? A B C D E F G H I A ya kan, karena kelihatan ini sudah ada lingkarannya. Apakah boleh milih yang lain? Oh, boleh, boleh milih A, misalnya A, B, D, kemudian dari D, F, dari F ke G, G ke H, tapi B-nya enggak ikut ya. Ada enggak yang lain? Bisa pasti ada yang bisa. Tapi yang dipilih di sini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, A. Kita udah dapat nih, siklusnya ada, dan list yang bukan milik C. Jadi yang list-list yang belum ada busur-busurnya diurutkan saja. ACA, AH, e, kemudian BDB, I, DFE, FH, dan GI. Kita list semua busur yang bukan milik C. Kita letakkan busur pertama itu dalam list AC, di dalam set A. Berarti kita letakkan di dalam. Dan delete busur ini dari list. Jadi kita buat listnya seperti ini kita delete ac jadi ad ae ya, gitu sisanya busur ac tadi ya busur ac itu tidak kompatibel dengan ad ya kan eh, ac ad kompatibel ac itu tidak kompatibel ya jadi kalau kita udah masukkan sini ac dengan ad dia kompatibel dengan ae dia kompatibel dengan ah juga dia kompatibel tapi tidak dengan bd nah, ini bd tidak bg juga tidak kemudian bi juga tidak dengan df df tidak kompatibel uh, kan bf kompatibel eh eh kompatibel juga tapi nanti bd nya yang tidak kompatibel kita lihat yang yang apa namanya yang pertamanya dulu masing-masing tapi kompatibel semua selain BD BG BI nah gitu nah nih jadi kita letakkan BD BG BI nya di set B karena AC di dalam A di himpunan A tapi tidak kompatibel dengan BD BG BI. jadi tiga itu harus diletakkan di luar dan tiga itu semuanya saling kompatibel sehingga ini di A nya dan ini di B nya gitu ya jadi kita delete tuh BD BGBI nya sehingga tinggal AD EA AH DF EH i jadi situasinya seperti ini ini B nya ini A nya berikutnya sekarang giliran kita lihat busur di busur B jadi kalau sudah di A balik ke B. Nanti kalau sudah di B, balik ke A lagi. Cara ngelihatnya seperti itu. Kita lihat di B sekarang. Busur BD, nih, nih kan. Kita punya situasi ini. AD, AH, BD ini tadi. Jadi lihat di sini, ini BD. BD kompatibel dengan setiap busur dalam list. ya Dalam list BD itu. Nah, ini yang dalam list ini dia semua kompatibel. Ya, kan kita lihat nggak ada berpotongan BD. Ada gambarnya nih BD? nih tadi ini semua kompatibel dengan yang sisanya, gitu ya. Tapi BG tidak kompatibel dengan AD, AE, EH, FH dari sini, dari list ini. AD, AE, kemudian EH, FH, Kita gambarkan satu-satu gitu -satu. ya. Tidak kompatibel sehingga kita letakkanlah A, A, E, E, H, dan F, H itu di A. Dan semua busur A itu harus kompatibel juga. Kalau nggak kompatibel, nggak bisa. Satu sama lain. Sehingga dibuang. Tinggallah A, H, ya, AH, F, dan G, I. Nih. Itu tadi baru BD. Kalau BD kompatibel semuanya. BG ada yang tidak kompatibel taruh di A. Sekarang kita lihat BI. BI juga tidak kompatibel dengan AH yang sisa ini. Jadi kita letakkanlah busur AH di A. Ya. Semua busur di A masih tetap kompatibel satu sama lain. Jadi kita delete lah AH dari list, tinggal DF dan GI. Oke, situasi jadi seperti ini. Ya kan sudah kita masukkan semua nih. ini yang sudah nambah dan ini sudah nambah. Oke, sekarang kita lihat. Sudah habis nih B, balik lagi ke A. Sekarang kita lihat AD. Kalau AC, habis sudah ada ya. Kita lihat yang AD nih. AD itu kompatibel dengan setiap busur dalam list. Ya. AE itu ternyata tidak kompatibel dengan DF. Nih sisa satu nih. Nah, DF dengan GI kan. Nih. Tidak kompatibel dengan DF. Jadi kita letakkanlah DF di B semua busur di B masih tetap kompetibel setelah ditambahkan DF. Jadi kita buanglah DF dari list. Jadi DF-nya ada di luar. Sekarang tinggal GI, ya kan? Kita lihat berikutnya AD, AH, AH, -E AD, AE ini AD, AE kemudian kita lihat EH. EH itu tidak kompetibel dengan GI, jadi kita letakkan lagi GI juga ke B. Ya GI kita letakkanlah juga ke B. Semua busur itu kompatibel uh, di dalam B. Jadi kita delete lagi GI dari list. Udah listnya udah kosong dan kita sudah punya ini dan ini. Untuk menggambar, uh, untuk membuat plan drawingnya bagaimana? Tinggal kita gabungkan nih yang di dalam dengan yang di luar sehingga jadi seperti ini. Ya kan? tinggal gambarkan aja yang di dalamnya nih misalnya ini di ini. ini. Ah, gitu jadi satu gambar. Inilah preliminary drawing saya. Gitu ya, pakai eh uh, cycle. Ya, method metode siklus. Ya, kan Oke. Sekarang kita lihat teorema Kuratowski dijelaskan secara teoritis dua teorema untuk menyatakan planaritas yaitu jadi yang Kuratowski ini secara teoritis bukan dengan penggambaran bidang kalau yang tadi kita membuktikan planaritasnya dengan penggambaran bidang secara geometris ini secara teoritis metode pertama itu melibatkan penambahan vertek derajat 2 ke dalam busur dari graf ini jadi ditambahkan vertek dengan derajatnya dua jadi masing-masing ini kan vertek ditambah ini kan derajat dua nih ya kan misalnya gitu nah ini sebarang graf yang dibentuk dari G dengan cara ini yaitu menambahkan vertek derajat dua itu disebut dengan subdivisi dari G jadi subdivisi dari G itu terbentuk dari graf G asalnya yang ditambahkan vertek-vertek derajat dua karena penambahan vertek derajat 2 tidak mempengaruhi keplanaritasan atau ke nonplanaritasan dari graf, maka kita bisa dapatkan ini. Kalau graf G-nya planar, maka setiap subdivisi dari graf G juga planar. Tapi bisa juga dinyatakan dalam bentuk alternatif. Kalau G adalah subdivisi dari graf nonplanar, maka G nonplanar juga. Jangan dibalik. Jangan dibalik bahwa setiap subdivisi dari G subdivisi dari graf planar maka g juga planar belum tentu gitu ya contoh graf yang tidak non planar tadi yaitu subdivisi dari k5 dan subdivisi dari k33 nih ini kan kita kelihatan nih kalau ini sebenarnya subdivisi dari k5 ya kan ini kan ada kalimanya nih pentagonnya jadi pasti non planar ini dan ini juga subdivisi dari K33 kan nah. jadi non planar juga walaupun vertexnya derajat duanya ditambah jadi ya jika graf G memuat subdivisi dari K5 atau K33 maka G itu non planar Contoh juga nih di sini nih non planar juga. Kenapa ini ada kalimanya nih? Nih, eh, nah, sorry yang dalam enggak. Jadi dia pasti kalima ya, ya harus dalamnya harus gini ya. kalimat jadi derajatnya 4. Nih. ini kan? Dari sini itu udah kelihatan. Ini ada graf K3-nya nih. Ya kan? ini 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 kemudian tiganya ini, ini ini dan ini. Nah. Itu kan? Dari situ udah kelihatan ada graf k nih. Jadi udah pasti non planar juga, gitu ya. Jika G adalah graf non planar, maka G memuat subdivisi K5 atau K33. Jadi kita bisa ngeceknya ngelihat dari situ, oh ini ada graf k ini pasti non planar. Gambarkan mana yang graf k Oh ini ada graf K33-nya. Jadi kalau subdivisi cuma hanya menggambar menambahkan vertek derajat 2 itu pasti non planar. Ya. Kemudian kita lihat secara formal kita di buat apa tidak dibuktikan teorema Kuratowski. Graf G itu akan planar jika dan hanya jika tidak memuat subdivisi dari K5 atau K33. Kedua, karakteristik dari graf planar lagi yang lainnya adalah melibatkan maksud contraction eh, contracting sorry. Contracting atau merucutkan uh, ya kontrak ya kontraknya suatu uh, busur ini bisa dilakukan dengan membawa satu vertek dekat dan lebih dekat ke vertek lainnya sampai dia saling menempel vertek tersebut dan kemudian uh, busurnya itu bergabung juga menjadi satu busur tunggal dalam gambar ini kita kontrak kontrak itu busur VW. Jadi VW ini dikontrak, di busur yang dikontrak. Jadi dia dibawa dekat ke dekat W, dibawa dekat ke V, terus gitu kan, dibawa dekat, kemudian ah, saling menempel, jadi satu busur busur ganda yang terbentuk ini dijadikan busur tunggal seperti ini. Ya. Kontraksi dari graf adalah hasil dari barisan kontraksi busur yang demikian. Jadi namanya kontraksi dari graf yang terbentuk dari uh, adalah kontraksi kontraksi busur lainnya. Misalnya kalima itu adalah kontraksi dari graf Peterson. Ya, ini graf Peterson nih. Karena apa? Karena hasilnya diperoleh dari mengkontrak mengkontraksikan setiap 5 lima spoknya yang di dalam ini. Ya, yaitu busur yang menghubungkan inner dan outer dari lima siklus. Ya, nih. Ini digabungkan ke sana. Ya kan ini digabungkan ke sana ini jadi ke... Gitu. Dia menjadi kalima. Kalau Peterson ini. Jadi Peterson ini asalnya dari kontraksi dari kalima ini adalah kontraksi dari Peterson ya. Sekarang kita nyatakan. Makanya graf Peterson ini adalah graf nonplanar. Jadi kita lihat teorema 11.4, graf dikatakan planar jika dan hanya jika tidak memuat subgraf yang punya K5 atau K33 sebagai kontraksinya. pentingnya teorema 11.3 dan 11.4 tadi memberikan syarat perlu dan cukup untuk suatu graf dikatakan planar dalam istilah teoritik graf yaitu subgraf, subdivisi dan kontraksi suatu graf bukan secara istilah geometris, bukan kita crossing berpotongan, bukan kita penggambaran dalam bidang dan juga memberikan kita demonstrasi cara yang sangat meyakinkan untuk mengetahui suatu graf itu non-planar atau tidak. Jika kita men-spot, kita ngecek, gitu, kita meneliti, kita meneliti secara mendalam, kita melihat secara mendalam, ada subgraf yang ternyata merupakan subdivisi dari K5 atau K33, atau subgraf yang punya K5 atau K33 sebagai kontraksinya. Akan tetapi, 11.3 dan 11.4 itu tidak memberikan kita cara yang mudah untuk menunjukkan graf yang diberikan itu planar atau tidak. Karena akan melibatkan melihat pada sejumlah besar subgraf dan membuktikan saat semu, tidak ada semua dari subgraf itu yang merupakan subdivisi dari K5 atau K33 atau memuat K5 atau K33 sebagai kontraksinya. Untuk alasan ini, tidak ada algoritma terkini yang digunakan untuk pengujian keplanaritasan graf yang didasarkan atas teorema ini. Jadi kita buat beberapa observasi kecil yang membuktikan bahwa tujuan kita untuk menentukan apakah graf itu planar atau tidak. Nih, graf tidak terhubung dikatakan planar jika dan hanya jika setiap komponennya planar gitu ya kan untuk gambar di sini graf ini adalah non planar karena ada komponennya merupakan subdivisi dari kalimat ya kan dan yang kedua graf yang memiliki cut vertex yang di mana cut vertex itu kalau kita ingat adalah vertex yang kalau di remove akan membuat graf menjadi tidak terhubung itu juga dikatakan planar kalau setiap subgraf yang diperoleh dari graf tersebut akan tidak terhubung di cut vertex-nya dan yang dan planar yang tidak terhubung tersebut. Misal graf di sini adalah non planar karena kita tahu nih ada cut vertex nih. Kalau ada kat vertex kalau kita buang kan dia bentuknya menjadi seperti ini. Ya, ada K33-nya nih. Di ini bentuk ini. Ya. Ini kat vertex-nya. Oke. Kemudian graf yang memiliki loop atau multiple edges itu planar jika dan hanya jika graf yang diperoleh dengan me-remove loop dan uh, menggabungkan busur-busur gandanya juga planar. Kalau di gambar ini kan tidak planar karena graf yang dihasilkan itu adalah Petersen. Kalau kita buang ini kemudian ini dijadikan tunggal nih, nah jadinya graf Petersen. Jadi pasti non-planar. Ya dengan menggunakan observasi tadi kita kadang-kadang bisa mengecilkan yang mereduksi suatu graf yang ada menjadi sejumlah graf yang lebih kecil yang kita bisa lihat lebih mudah. sekarang konsep dualitas. Sebentar ya. Minum dulu Ibu. Oke, kita lanjutkan dualitas. Di sini ada ide dualitas dari suatu penggambaran bidang di di graf planar. Untuk melilustrasikan ide ini, kita pertimbangkan graf kubus. Ya, nih kubus. Jika kita tempatkan vertek baru dalam setiap busur eh setiap face, termasuk face yang tidak berhingga dan kita hubungkan pasangan dari vertex baru itu dengan face yang adjacent saja, maka kita peroleh graf octahedron dan sebaliknya. Ya. Jadi ada 6 busur, 8 vertex, 6 face, ya kan? Ini 4, ini ada 6 face-nya. sorry, ini bukan 6 kubus, kubus saja. 8 vertex-nya, ya kan? Dan 6 face-nya. Maka kita buatlah di sini setiap face itu kita tambahkan vertek baru nih yang bulat yang tidak penuh ini tambahkan satu-satu semua dan hubungkan yang adjacent adjacent face-nya jadi ini dengan ini kan adjacent dengan ini adjacent dengan ini adjacent dengan ini pun adjacent yang ini kan hanya adjacent dengan ini 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 yang dalam tidak adjacent jadi kita buat kita hubungkan makanya kita punya garis putus-putus ini semua jadi seperti ini kalau kita susun ulang akan berupa oktahedron yang punya 8 face dan 6 vertex. Ya. Vertex baru itu ditunjukkan dengan circle lingkaran kecil gitu ya dan garis yang menghubungkannya adalah garis putus-putus. Secara umum untuk graf planar terhubung G kita definisikan graf dual dari G bintang sebagai berikut. Kalau G adalah graf planar terhubung, maka graf dual G bintang dibentuk dari penggambaran bidang dari G sebagai berikut. Gambarkan satu vertek baru pada setiap face dari penggambaran bidang. V apa namanya vertek tersebut merupakan vertek-vertek dari G bintang. Untuk setiap busur e dari penggambaran bidang kita gambar garis yang menghubungkan vertek dari G bintang dalam face-nya dari setiap sisi E. Ya, garis-garis ini adalah busur-busurnya G bintang. Ya. Kita selalu asumsikan bahwa yang kita jelaskan di sini adalah dengan penggambaran bidang dari G. Jadi prosedurnya misalnya seperti ini. Ini kan kita tambahin satu, kita tambahin satu, kita tambahin satu, kita tambahin satu. Kemudian hubungkan ini. Ini ke sini, ini ke sini, gitu kan. Kemudian ini ke sini. Ya. Satu lagi kemana? Yang dalam ini juga. Sudah ini. Tiga, yang ini kemana lagi? Ada yang kurang. Ini ke dalam, kemudian ini ke sini, Kemudian, ini juga ada yang dari luar sini, dari setiap sisinya, ya. Kenapa ini empat? Bukan tiga. Ini tiga, ini tiga, ini tiga, satu, dua, tiga, empat. Oh, karena ada empat, ya. Ini satu, dua, tiga. Nah, kenapa Ibu bingung? Ini ke sini, ini lihat ya, ini ke sini, ini kenapa di dua kali ya? Ini ke sini juga. Sedangkan ini ke sini saja. Dan ini ke sini saja. Harusnya tiga juga ya. Ya enggak? Ini dengan ini apa bedanya dong? Dari sisi sini? Enggak juga kan? dari setiap sisi yang adjacent. Kita lihat contoh yang sebelumnya. Ini ke satu, ke dua, ke tiga, ke empat. Iya kan hanya empat saja. Satu, dua, tiga, empat. Iya berarti ini keliru dong. Satu ini kenapa ada lebihnya ini? Ini enggak ada ini. Salah satu ini enggak ada. Ini kan sisi cuma tiga. Satu, dua, tiga. Ya kan? Itu ya. yang keliru sedikit. Nih. Ya kan ini tiga. Ini, ini tetap empat ya dibuatnya. Kenapa ini tetap empat dibuatnya? Nih, Penggambaran uh, ini keliru ini. Coba cek ulang. Ini keliru. Enggak mungkin empat. Kan ini cuma tiga. Satu, dua, tiga. Empatnya di luar. Jadi dia terhubung dengan tiga ini aja. Ya. Uh, penggambaran bidang yang berbeda dari graf planar G akan memberikan uh, kenaikan itu pada graf dual isomorfik G bintang. Seperti kita lihat di contoh tadi. Jadi jika G adalah penggambaran bidang dari planar graf terhubung, maka dualnya yaitu G bintang akan kita uh, dapat bentuk juga G bintang dari bintang yaitu dual dari G bintang. Gitu. Jadi kalau sudah G bintang didualkan lagi ya G bintang. Gitu. Ini g bintang dibintangkan ya, sorry yang ini nih, ini g bintang. Mungkin ini benar. Yang itu kalau dibintangkan lagi, coba kamu cek sendiri ini. Kalau ini kita tambahin lagi, nah ini kalau graf ini kita gambarkan g bintang, sudah kita hubungkan lah yang garis-garis putus-putusnya itu, kemudian kita bintangkan lagi, kita bintangkan lagi nih, berarti kita dualkan lagi, jadinya g bintang saja, kita ya diagram di atas itu menunjukkan bahwa pembentukannya akan memberikan rice uh, rise kenaikan ya dari G bintang pada G bintang dari G yang bisa di reverse dibalikkan lagi untuk memberikan G dari G bintang. Jadi dual dari contohnya nih dual dari graf oktahedron yaitu graf kubus gitu. Jadi terbukti bahwa G bintang dibintangkan itu akan isomorfik ke, B, ke G ada hubungan sederhana antara jumlah vertex busur dan face dari graf dan dualnya. Di contoh di atas G punya 5 vertex 7 busur dan 4 face termasuk 4 face ini ya G. dan ternyata G bintang punya 4 vertex 7 busur dan 5 face. Busurnya 7. Coba kita lihat. 1 2 3 Iya, tapi ini dihubungkan semuanya bolak balik ya. Sedangkan ini enggak. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh ya jadinya. Ke semua vertex. Kemusiaan yang adjacent yang ini. Kemusiaan ini ya. Ayo jadi bingung Ibu. Coba kita lihat yang gambar ini. Kalau ini dihubungkan ke sini, dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini, adjacent. Ya kan? Kemudian 5 adjacent dengan 2, 5, 3 dengan 2, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Kemudian 4 6 itu ke semua vertex. Berarti 6 ke 4, 6 ke 5, 6 ke 2. ya kan? Udah gitu aja. Nggak ada lagi yang lain. jadi seperti ini. Kalau ini ini tadi punya kalau kita lihat nih, graf G punya 5 vertex, 7 busur dan 4 face. 5 vertex, N-nya 5, F-nya 1 2 3 4 5 6 7. M-nya 7, face-nya 1 2 3 4. Nih ya. Kalau kita tambahkan 1 2 3 4 ada 4 vertex juga. Jadi eh karena ada face-nya ada 4 berarti vertex-nya jadi 4. Nanti kita lihat ini hubungan hubungannya. Jadi 1 2 3 4. Nah, kita hubungkan. Ibu kok bingung ininya bolak-balik ya. Apa karena ada vertex di sini? Enggak masalah ayo coba bantu mikir juga nih kenapa seperti ini ini bisa ke sini ini bisa ke sana ini bisa ke sana benar tapi kenapa ini ke sini atau karena dia harus melalui busur lainnya ya iya sepertinya penggambarannya itu harus seperti itu melalui busur lainnya jadi karena seperti itu dia ini kan melalui busur yang sebelah sini gitu dan ini melalui busur yang sebelah sini yang ini melalui busur yang sebelah sini yang ini melalui busur yang ini yang ini melalui busur sebelah sini dan ini melalui busur sebelah sini nah ini melalui busur sebelah sini gitu jadinya jadi harus melalui busur kebetulan ini gambarnya seragam gitu jadi memang melalui busurnya satu-satu semua dan ini tidak melalui busur sini gitu ya ini tidak malah tapi ini tidak melalui busur ini ya karena udah ada busur yang ini iya satu satu seperti itu ya satu busur satu busur hmm. ya coba cek sendiri nanti ya beberapa latihan nih ya contoh yang ini dia kan melalui satu busur satu busur saja nih ya ini kan sudah ada di satu busur ini yang dilewatinya di sini jadi nggak ada yang lain nah, jadi bentuknya seperti ini. Sehingga kalau kita eh apa namanya kita dualkan lagi berarti kita eh, kita tambahkan lagi nih di antara busur-busur ini tadi gitu ya. Nih akan jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat nih dia isomorfik. Dari mana? Kalau tadi punya 5 bu vertex 7 busur dan 4 face, maka G bintang itu kebalik jadi punya 4 vertex tujuh busurnya tetap dan ada lima face-nya. Nambah dia. Jadi kebalikan antara vertex dengan face di dualnya. Jadi seperti ini. Teoremanya kalau G adalah penggambaran bidang dari graf planar terhubung dengan N vertex M busur F face, maka G bintangnya punya F yang vertexnya. M busurnya tetap dan N face-nya pembuktiannya dari pembentukan G bintang bahwa G bintang itu punya F vertex dan embusur ya kan dari face-nya tadi jika G bintang punya F face F bintang face maka dengan menggunakan formula Euler untuk kedua G dan G bintang, untuk G dia menjadi N min N plus F sama dengan 2 tetap. G bintangnya F min M plus F bintang sama dengan 2. Ya, f min ini, kalau kita bandingkan, berarti f bintangnya adalah n. Kalau kita atur ulang, kan f min m plus n sama dengan dua. Kalau kita bandingkan, berarti f bintang sama dengan n, Itu seperti yang diminta. Kenyataannya vertek dengan derajat K dalam G itu menunjukkan face dengan derajat K dalam G bintang. Dan kebalikannya. Jadi ini ilustrasi untuk kalimat ya. Tuh lihat. Setiapnya berhubungan. Oke. Ini juga. Nah, sehingga kita bisa summarize di sini. Kalau plan drawing penggambaran bidang G, kalau busur itu tetap busur di graf dualnya. Kalau vertex dengan derajat K dalam G itu menjadi face dengan derajat K dalam G. Kalau face dengan derajat K dalam G itu menunjukkan vertex dengan derajat K dalam G. Kalau siklus dengan panjang K dalam G itu menunjukkan cut set. Ya. Kalau siklus kalau cut set dalam G berupa siklus. Di sini penjelasannya sebelumnya ya. aneh Kita ambil siklus dalam G dengan solid edge. Jadi ini siklusnya. Nih. Corresponding edge, jadi busur yang berhubungan dengan G bintang dalam dash itu, dalam titik-titik busur titik, titik itu membentuk cut set. Ya, yang kalau di remove ini kan terpotong nih vertex ini dengan ini. Nah, itu ini juga. Itu membentuk siklusnya. Jadi siklus itu adalah cutset dalam G bintang cutset dalam G itu akan membentuk siklus. Ya. Jadi kita bisa nyatakan ulang corollary satu sebagai berikut. Kalau G adalah graf planar terhubung dengan n lebih dari sama dengan 3 vertex dan m busur dengan tidak punya loop dan multiple edges maka berlaku m kurang dari sama dengan 3n. Min 6, jadi kebalikannya. Ya. Loop siklus dengan panjang 1 dan pasangan busur ganda siklus dengan panjang 2 ya. Itu adalah berhubungan dengan cut set dengan e, derajat 1 dan derajat 2 kalau loop, kalau multiple edges derajat 2 dalam B bintang gitu ya. Ini cut set. Ya, ini cut -set dengan dua busur, si dua siklus. Oke. Kemudian 116 graf G, misalkan G bintang adalah graf planar terhubung dengan F face, M busur, dan tidak punya cut set dengan satu atau dua busur. Maka rumusnya 2 M kurang dari sama dengan 3 F 6. Jadi corollary dari eh, apa namanya teorema ini dirasalkan dari konsep corollary sebelumnya. Ya, konversnya kebalikannya, kita juga bisa dualkan sebelas 6 untuk memperoleh corollary sebelas satu tadi. Jadi kita bisa nyatakan ulang 11.3 sebagai berikut. Misalkan G adalah graf planar terhubung dan tidak punya loop atau multiple, uh, multiple edges, maka G itu punya vertex dengan derajat 5 atau kurang. Ya, kita nyatakan ulang seperti itu. Kalau dia ternyata graf planar yang tidak punya loop atau uh, multiple edges, kalau kita dualkan kita dapat seperti ini. Misalkan G bintang adalah graf planar terhubung yang tidak punya cut set tadi kan. Kalau ini tadi menunjukkan nah ini cut set, itu berarti siklus panjang. Nah, sekarang ini loop dengan ini berarti vertex-nya derajat ini. Kalau ini cut set, berarti dia punya face-nya. Ya kan? Karena itu tadi vertex. ya ini vertex derajat berarti face-nya yang derajat sekarang. Nah, gitu hubungannya. Oke, ya bagian terakhir kita lihat polihedra konveks Beberapa hasil yang diperoleh dari gerak planar itu punya analogi juga untuk konvek polihedra. Nih contoh-contoh konvek polihedra ya kubus, oktahedron dan segala macam itu ya. Oke. berikutnya face adalah polihedra regular yang kongruen, square misalnya. Dan uh, jumlah dari tiga polihedra yang sama itu bertemu pada setiap vertex kubus juga convex karena tidak punya den atau spike, tidak ada spike-nya seperti yang tadi di Graf peterson. Jadi kita definisi, definisi fitur definisi dari polyhedron regular. Polyhedron regular adalah polyhedron convex di mana semua face polygonalnya adalah poligon regular kongruen dan setiap vertex punya tepat pengaturan poligon yang sama sepanjangnya. Nah, misalnya seperti ini penjelasannya. Ini di sini ada tabel ini menjelaskan sudut interior teta dari poligon reguler punya n sisi. Untuk n 3456 nih, 3456. Dengan menggunakan informasi ini kita bisa tentukan penggrupan dari poligon reguler kongruen yang mampu fit dalam kontak busur ke busur pada vertex di regular value order. jadi yang seperti ini bentuknya sehingga tidak ada gap atau overlap. Nah, ini. Ada lima tipe dari vertex yang bisa terjadi di regular polyhedron. Nih, misalnya seperti ini, kalau empat, kalau lima, kalau nih kalau 4, empat, 4 empat yang seperti ini, kalau lima yang seperti ini. Apa yang bisa polihedra regular bentuk dari dari tadi bentuk tadi dari definisi setiap vertex itu harus memiliki tipe yang sama sehingga tidak ada lebih da, sehingga hanya paling banyak lima polihedra reguler yang menunjukkan lima tipe vertex. Ya. Di sini yang namanya platonic solid, yang sudah diperkenalkan atau dijelaskan di bab 2 ini, hedron, ekokta, cube, ikosahedron, dodecahedron. Ya, ini, tabel ini menunjukkan jumlah vertex, busur, dan face-nya. 4, 6, 4, 6, 12, 8, dan seterusnya. Kemudian formula Euler untuk polihedron. Nah, nih. Sedikit aja berubahnya gitu karena polihedron kita pakainya V vertek E busur dan F-nya V sama aja di rumusnya Euler. Ya. Hubungan antara formula Euler untuk graf planar dengan formula Euler untuk polihedra itu langsung aja dekat gitu ya. Karena Da, bisa menunjukkan polihedron konvex sebarang polihedron konvex sebagai graf planar dengan memproyeksikannya ke dalam bidang. Jadi memproyeksian itulah namanya projection proyeksi stereografik. Jadi kita mampatkan ke bidang gitu ya. Ini kan ruangan, ini kan ruang gitu. Kita jadikan bidang jadi dimampatkan ke di situ yang tidak akan mengubah nilai n min m plus f, gitu ya. Ada lema handshakingnya juga, lemah jabat tangan dalam sebarang polihedron, jumlah dari semua derajat face itu tetap sama dengan dua kali jumlah busurnya. Pembuktiannya dalam sebarang polihedron, setiap busur itu kan punya dua sisi juga, jadi kontribusinya tepat dua ke jumlah derajat face. Ada teorema ada hanya lima polihedra reguler. Pertama, tiga dengan triangular face yang face-nya berbentuk segitiga, tetrahedron, oktahedron, dan icosahedron. Kemudian ada yang punya face-nya segi empat, satu cuma, yaitu kubus. Ada satu dengan face-nya yang pentagonal, yaitu dodecahedron. Jadi kalau kita lihat gambar sini kan, nah ini kan okta segitiga gitu kan sama dengan tetrahedron cube cuma satu dua kemudian icosahedron ini pun segitiga nih sama ada tiga kan tetra okta ico do ini pentagonal ya kan itu nah ini ya tiga satu dan satu Nih, kalau pembuktiannya, kita lihat jumlah vertex-nya tadi. Kalau pakai sama dengan, kemudian ada tepat di busur yang bertemu di setiap vertex, jadi terbukti dengan dari lemah M checking, jadi DV sama dengan 2E. Masukkan situ. Kalau kita gabungkan, ini F adalah ini, D adalah ini. Kemudian, berikutnya substitusikan ke formula. Euler kita dapat kan F-nya udah dapat, kemudian D-nya nih F-nya ada, V-nya ada, masukkan tinggal ke rumus ini. Kemudian disederhanakan dapat seperti lebih dari 6 atau D-nya kurang dari 6. Ya kan? Artinya nilai yang mungkin itu cuma D-nya 345 gitu. sekarang kita lanjutkan kalau D-nya 3 berarti seper sama dengan seterusnya ikuti aja. 3, 4, 5. Jadi empat yang memberikannya tetrahedron. Tadi V4 dan V eh, vertexnya 4 ya tetrahedron. 8 dengan 6, okta, 12, 20 dengan 12, ikusahedron. Ya. Kemudian kita lihat polihedra dual sama juga gitu. Dual dari konvek polihedron bisa dibentuk dengan menempatkan vertex di pusat satu setiap vertek dari original polyhedron dan hubungkan pasangan vertek itu dengan segmen garis kapanpun face yang dimaksud dari polyhedron original adjacent dengan busur nah, gitu ya adjacentnya pada suatu busur benar tadi makanya jadi tujuh jadi adjacent dengan suatu busur jadi pada suatu busur jadi kita tinggal tambahkan gini Oke, ini forming dualnya. Kita lihat nih, kubus punya 8 vertek, 6 face menjadi oktahedron. Kita hubungkan dengan satu nah, semuanya. Ini. Dual dari solid platonik adalah solid platonik itu sendiri. Jadi dari kubus oktahedron. Rule peran dari vertek dan bu dan face itu tidak bisa ditukarkan tadi kan tetap vertex di original menjadi face di dual dan face di dual menjadi vertex di original. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi itu materi kita tadi mulai dari istilah-istilah graf, pembuktian secara plan drawing dan juga secara teoritis melalui subgraf, kemudian melalui subdivisi dan kontraksi, kemudian kita ingat bahwa kalimat dan k3,3 itu non planar, kemudian bisa menyelesaikan salah satu alternatifnya dengan metode siklus, kemudian kita tahu juga graf dual. Bagaimana cara menyelesaikan graf dual dan sifat-sifatnya. Kemudian kita berbicara juga polihedron, konvek polihedron yang membentuk platonic solid serta sifatnya dan teorema-teoremanya termasuk teorema handshakingnya. Oke, okay? itu saja materi pertemuan ketiga 13 dari Ibu. Kita lanjutkan minggu depan Insya Allah. Oke. Okay? sampai uh, seperti biasa walaupun libur malamnya tetap ada pop quiznya oke okay? uh, ibu tutup kuliah pada pagi hari ini selamat weekend tapi tetap belajar gitu ya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. waalaikumsalam kasih